bersama kami di MPM Beauty, saya Depi. Saya Lea. Kalau kamu pikir bisnis parfum salah satu bisnis yang menjanjikan, yaps, itu betul banget. Parfum punya daya tariknya sendiri di pasaran karena wanginya yang bervarian dan juga pasarnya yang luas. Nah, keuntungannya apa ya kalau misalkan kita berbisnis parfum? Yuk kita tonton videonya sampai habis. 1. Keuntungan marginal yang tinggi. Bisnis parfum mempunyai keuntungan marginal yang tinggi loh, karena harga jualnya lebih tinggi dari biaya produksinya. 2. Pasar yang stabil. Pasar parfum cenderung stabil, walaupun tren wanginya selalu berubah, tapi produk parfum salah satu yang dicari banyak orang. Hal ini membuat bisnis parfum punya kestabilan dalam hal pendapatan. 3. Mampu menciptakan merek yang kuat. Dengan brand kamu sendiri, kamu dapat membangun brand image yang kamu inginkan. Dengan brand yang kuat, kamu dapat menghasilkan loyalitas pelanggan. 4. Pengembangan portofolio produk. Dengan bisnis parfum produk kamu sendiri, kamu dapat mengembangkan berbagai macam variannya dan juga jenisnya, sehingga kamu bisa menargetkan nih segmen pasar yang berbeda dari yang lain. 5. Ekspansi global. Peminat parfum yang universal bisa menjangkau secara luas. Nah, beautypreneurs, gimana ya caranya buat mulai bisnis parfum merek kita sendiri? Sekarang caranya gampang banget dong. Dengan adanya jasa Makan Skincare, kamu akan dibantu dari awal produk sampai produk kamu siap dipasarkan. MPM Beauty memiliki tim yang berpengalaman untuk bisa bantu wujudkan mimpi kamu. Nah, tunggu apa lagi? Yuk segera develop parfum merek kamu sendiri bersama tim MPM Beauty. MPM Beauty, juaranya pabrik skincare.